Beberapa hari menjelang Idul Adha, Ucok sedang duduk di depan rumahnya. Duh, hari ini gua ngapain ya? Oh iya, bentar lagi kan Idul Adha. Biasanya sih gua jualan sapi. Tapi gimana ya? Gua kan gak punya sapi lagi. Tiba-tiba muncullah Pak Haji. Assalamualaikum, Cok. Lu mau kerjaan gak? Waalaikumsalam, Pak Haji. Kerja apa, Pak Haji? Itu, Cok. Bantuin gua jualan sapi. Wah, kebetulan nih. Sapinya di mana, Pak Haji? Noh, ada di belakang. Ya udah, Cok. Kalau gitu gua pulang dulu ya. Oke, si Pak Haji. Iya. Jualan sapi juga ucap bro ya. Pergi ke belakang, jangan lupa intro legend. Oke, Mak Bro dan Mak Bro. Kembali lagi dalam channel Tukang Game. Intro legend, tukang game apa? Tukang game, tukang game. Tukang game. Dan kali ini bro, aku mau main game tentang Idul Adha bro ya. Dimana tadi kan si Ucok ditawarin Pak Haji jualan sapi. Pas kali bro ya, Ucok kan mau jualan sapi bro. Tiba-tiba Pak Haji datang dan akhirnya terjadilah. Namanya takdir jualan sapi. Takdir jualan sapi. Oke, di mana sapi ya bro? Ada di belakang tadi kan. Wesses, ini dia bro ya. Sapi-sapi Pak Haji bro. Keren, keren. Wesses, montok-montok banget sapi ya bro. Wah, banyak juga ya sapinya. Banyak sekali sapinya. Mending gua langsung jualan aja. Udah gak sabar cuma jualan. Tapi gua harus beli dulu nih peralatannya. Naiki mobilmu. Mobil kita ada di sana. Kita lihat dulu sapi-sapinya bro ya. Wesses, sapinya banyak banget bro. Wesses, sapi kurban ya kan. Wesses, ini ada berapa biji bro? Berapa biji, berapa ekor? Ini 5 ya kan. Ini 5, 5 tambah 4, 9 9 tambah 3, 12 tambah 1, 13, 13 ekor sapi bro ya. Wesses, ini sapi jalan-jalan bro ya. Gak kesenangan ya. Gak tahu dia bentar lagi mau dipotong ya kan. Ini lagi makan rumput. Yang ini sedang dijajar-jajar kan. Yang itu sedang apa, sedang minum mungkin ya. Oke lah bro, kita naiki lagi tadi bro mobil bro. Si Uco mau beli peralatan bro untuk jualan sapi bro ya. Pergi ke toko material. Iya dong, masa toko obat ya. Toko material dong. Gimana toko materialnya bro? Kita ikutin saja mapnya atau peta. Peta. Iya, belok kiri. Oke, dari sini belok kiri. Iya, belok kiri Ucok. Belok kiri Ucok. Akhirnya Ucok bisa jualan sapi juga bro ya. Meskipun nggak ada sapi, kan ada sapi Pak Haji. Akhirnya Ucok pun bisa jualan sapi. Parkir mobilmu di sini. Iya, ke sini. Ucok pun turun, turun dan menghampiri penjualnya. Dah. Ada apa lu Ucok datang kemari? Kata penjualnya. Ya mau beli lah apa ya penjualnya kan? Tumbin banget. Emang mau beli apaan lu? Gua kan mau jualan sapi. Nah, gua perlu tali sama parang nih. Oh ya udah, ambil aja di belakang. Gua udah jual parang juga ya, bro. Beberapa menit kemudian. Beberapa menit kemudian. Oke, Bang. Kalau gitu gua pergi dulu ya. Cok, bayar dulu. Bayar lu, Cok. Mana gua, Cok? Pigi-pigi aja, bro. Waduh, gua lagi enggak bawa duit, Bang. Mau nembak dah. Gak mau duit gitu ya. Gawat, gawat. Maaf bang, gua ngutang dulu ya. Ada sih Cok. Woy Cok, bayar Cok, gak boleh ngutang. Aduh, buset dah. Utang full ala si Cok. Utang-utang ya Cok ya. Gak bawa duit gua aja. Tak lama kemudian, Ucok pun langsung jualan. Yap, namun. Namun apa nih? Namun. Waduh, sapinya belum ada yang laku nih. Bosen gua, dari tadi nggak ada kerjaan. Nggak kerjaan. Mending gua potong aja sapinya. Ya, walaupun potong-potong aja, Cok. Gawat, gawat. Gila sih, Cok. Mau dipotong ya kita. Ya? Sapinya tahu mau dipotong. Iya nih, bahaya nih. Nggak bisa dibiarkan. Para sapi pun merencanakan sesuatu ya. Ada ya. Bu sapi, semua sapi bersedia. Bu sapi ya. Siap! 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 Kabur! Ya ya ya. Kabur deh bu sapi ya, bro. Ya ya. Gimana tuh? Bisa mulai nyepir bu sapi ya. Main-main semua sapi langsung kabur entah kemana. Ucok pun menangis kebingungan. Iya. Baru lagi mau dipotong udah kabur sapi ya.
Kenapa sapinya pada kabur sih? Dan tiba-tiba Pak Haji datang. Gawat, gimana nih bro, Pak Haji datang bro? Wah, alhamdulillah sapinya laku semua ya, Cok. Iya Pak Haji, alhamdulillah. Tapi bohong. Tapi bohong, woi Cok. Kemana lu? Tanggung jawab lu. Aduh, gawat, gawat, gawat. Cok, aduh. Bohong. Mereka pun kejar-kejaran. Iyalah, kejar-kejaran. Thank you for watching. Iya. Tamat. Tamatnya betul lah. Nanti bohong lagi enggak? Tapi bohong enggak nih kan? Oke, beneran tamat, bro. Tapi bohong. Aduh, gawat, gawat. Oke lah wak bro, jadi gitu aja bro ya video diom kita kali ini. Video tentang apa bro? Tentang Idul Adha, di mana si Ucok jualan sapi. Sapinya kabur karena tahu sapi mau dipotong pula bro ya. Oke, jadi gitu aja. Kalau kalian suka dengan video gue kali ini, bisa di apa? Bisa di like, subscribe, dan komen, serta share ke teman-teman lo semua video tukang game kali ini. Jadi gitu aja. Sampai jumpa di video-video tukang game selanjutnya. And bye-bye. Tapi bohong. Enggak lah beneran. Tapi bohong. Dadah, dadah, dadah semuanya.